subscribe Berita Surakarta. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Gak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia gak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pintar, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut itu. Jadi teman-teman, kita harus lantangkan ini. Saya percaya bahwa 10 Agustus nanti akan ada kemacetan di jalan tol. Bukan saya percaya, saya inginkan. Lebih baik macet di jalan tol daripada macet di jalan pikiran. Kita perlukan itu. Sejarah menunggu kita. Dan siapa yang dipanggil sejarah, dia mesti mewakafkan waktu dan tenaganya untuk memungkinkan sejarah itu menempuh jalurnya sendiri. Tidak ada perubahan tanpa gerakan. Saya bisa kasih kritik macam-macam, tapi kekuasaan hanya berubah kalau ditandingi oleh massa. Kekuasaan selalu takut pada massa. Sejarahnya begitu. Rocky Gerung, Mas. Hah? Yang aku enggak kenal. Juga menghina. Enggak kenal. Kan dulu juga sempat. Oh iya, enggak kenal. Anggapannya seperti apa? Enggak ada tanggapan. Kalau untuk yang Rocky Gerung tadi, saat tersinggung enggak, Mas? Sebutan. Aku urung delok video ini ya. Udah ribut kabeh aku ora ngerti ngopo. Ya. Wes santai wae. Viral lho, Mas, di Twitter, Mas. Yang gue tak dulu, aku urung dulu. Ya. Tanah menghina Pak Jokowi, Mas, dengan masa kemarin. Yang kira saya tidak mengikuti berita, ya. Ya. Gimana dengan tanggapan itu, Mas? Laporan polisi itu, Mas? Ya, saya nggak ada tanggapan apa. Biasa, Pak, ya. Sering mendekati politik, banyak yang menghina ke Bapak itu. Ya, biasa. Santai aja, ya. Tapi ungkapannya kan kasar, ya, Mas, ya. Ada bilangnya kan agak kasar ya, Mas. Ya itu biar warga aja yang menilai. Ya, kalau saya santai. Selamanya juga dekat sama Mas Rocky. Sama Rocky Gerung selamanya juga dekat. Ya semuanya. Tapi semuanya berkawan. Nah, dengan anggap sebagai kritikan atau hanya sekedar umpatan. Saya belum lihat videonya, Mas. Ya. Belum. Nanti habis ini tak lihat deh videonya. Ya. Ya, subscribe Berita Surakarta.